Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas modul integrasi Routing Dynamic BGP atau Border Gateway Protocol pada vendor router Mikrotik dan router Cisco. Oke. Nah, di buku atau di modul yang berjudul Integrasi Routing Dynamic BGP pada vendor Mikrotik dan Cisco, ini akan menjelaskan tentang implementasi konfigurasi routing dynamic, teman-teman. Nah, bisa dilihat di daftar isi, teman-teman. Di halaman 4, kita akan menjelaskan atau kita akan sedikit mengenal tentang implementasi konfigurasi routing dynamic. Dan di halaman selanjutnya, kita akan masuk ke lab dari integrasi Routing Dynamic BGP pada vendor router Mikrotik dan router Cisco. Nah, di lab itu terdapat sublab-sublab ya teman-teman. Ada basic configuration, configuration implementation, menambahkan IP pada PC, dan yang terakhir ada yang namanya lab verifikasi antar PC. Oke, langsung aja kita yang ke pembahasan yang pertama atau di materi pertama, yaitu mengenal implementasi konfigurasi routing dynamic. Nah, pada modul kali ini kita akan melakukan suatu proses yang bernama integrasi routing dynamic BGP Border Gateway Protocol pada vendor router Mikrotik dan router Cisco. Nah, jadi kita akan melakukan konfigurasi routing BGP di dua sistem operasi yang berbeda, teman-teman. Yang satu di Mikrotik dan yang satu di Cisco. Serta kita akan mencoba peering as number pada BGP-nya. Nah, study case pada modul ini ialah apakah peering as number di kedua router yang memiliki sistem operasi yang berbeda dapat berjalan atau tidak berjalan. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa BGP merupakan protokol routing yang digunakan di internet, yang mana memiliki fungsi untuk menghubungkan antar wilayah, misalkan negara, teman-teman, sehingga wilayah ini saling terhubung dan dapat mengakses internet. Oke, setelah membahas BGP dan fungsinya beserta study case yang akan kita bahas pada modul ini, sekarang kita langsung aja ke lab dari integrasi routing dynamic BGP pada vendor router Mikrotik dan router Cisco. Oke, mungkin labnya kita akan jalankan di video selanjutnya, teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam Sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.